Hi, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Farah Zainuddin. So, hari ni Farah ingat Farah nak buat unboxing barang yang Farah beli time 12 hari bulan 12. Sebenarnya ada lagi barang tapi ini yang ada dekat Malaysia. Sebenarnya ini video yang kedua sebab sebenarnya ada unboxing juga tapi restock barang business. And then yang ni Farah nak unboxing ring light. Sebelum kita unboxing, mestilah ramai-ramai tertanya yang Farah beli kat mana. Mestilah kat Shopee, tapi nanti Farah tak link kat bawah, kat box bawah. And then nanti gambar kat sini. Lepas tu ni memang Farah memang jarang shopping. Orang kata apa? Jarang shopping time 12-11. Dan sebab Farah banyak melabur dekat makanan. Sebab Farah memang suka makan tapi tak gemuk pun. Bukan nak berlagak tapi hakikatnya macam tu lah. Okay, alright, jom unboxing. Okay, besar gila tau. Macam ni. So, yang kita buka memang besar gila tau. Yang ni dia punya shop, dia punya seller dia dari GM Club. So tak sampai setengah jam dari rumah Farah, tapi sebab kita tak tahu kan dia dari GM Klang. So by postage je lah. Okay, kejap. Okay. Bila dia buka kan, dia macam bagus lah dia. Dia post, dia sekali dengan bubble wrap tau. Dia post sekali dengan bubble wrap, tebal juga. Ini yang panjang ni mestilah dia punya, apa orang kata, stand. Dia punya stand. Panjang gini. Dia balut, so safety lah nampak ni. Dia balut macam ni. Sebenarnya kan Farah tak sabar gila nak pasang sebab tak sabar. Ya, Farah dalam, bukan dalam, Farah tak sabar gila tau nak pasang. Orang kata susah nak pasang tapi tak apa, kita cuba pasang now. Okay, Farah buat time lapse saja. Alright, bye. Letak telefon. Yang ni maybe tempat stand ni dulu and then baru kita letak ni. Tu yang ni kita punya lampu. Lampu dia ada kat dekat sini, ada tak tahu apa ada baru. Oh, ini ada button dia. Ni on off. On off. Ini macam maybe haidkan cahayaan atau ini kurangkan. Ini Farah tak tahu apa benda. Jom kita pasang. Pagi ni, ni. Lepas tu yang ini. Dengan ni tempat ni stand. And then lampu. Alright. Jom kita pasang. Rasa yang ni. Kita pergi.
tak syurah. So, kita kena fikir sedia. Kita kena fikir sedia, right? Macam mana kita berfungsi. Okay. Ini tak kat sini. Ya, kat sini. Okay. Tengok dulu. Okay. Tengok dulu. Lepas tu, balik kat sini. Sudah tak bergerak-gerak. Jadi dia macam ni. Okay. Jadi Farah siap. Lepas tu dia macam, macam puzzle tau. Lepas tu tadi Farah ingat dia kat sini. Rupanya dia kat sini. Maksudnya kat sini dia ada lubang. So yang ini kena masuk kat sini. Pusing. Pusing sampai dia ketak. So ini, macam tak boleh. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Cause you're not here. It's been way too long. Macam puzzle tau benda ni. Kena fikir sendiri. Memanglah semua benda kena fikir sendiri. Tapi tak perasan benda ni tersuruh kat dalam. Skru yang ini lah. Tersuruh kat dalam. Okay, bila ketat. So benda ni tak akan gerak. Bila ketat kan. And then baru lagi kecantum. Okay, setelah 15 minit. Mungkinlah 15 minit. Akhirnya dah siap. Dia punya ni kena adjust. Dia boleh adjust macam ni tak. So dia guna ni, dia guna sama ada dia guna power bank atau cucuk dekat plug charger. Alright. Ada siap. Setelah 15 minit kot. Mungkin ni pun boleh control. Ni macam ada button. Button dia semua ni boleh ketatkan. Ni boleh adjust, adjustable. Mesti ni pun sama. Punya kaki. Kaki dia kukuh lah, boleh lah. Kukuh. Ini pun ni besar juga. Ni tempat dia punya stand. Phone punya, bukan stand, phone punya. Betul lah, tempat phone. Stand phone. Dia boleh adjust. Dia tu sebab Farah tak ketatkan tadi. Okay, Farah pasang. Bila pasang, dia akan keluar lampu sini tau. Tekan on. Bila on, terus menyala macam ni. Lawanya. Alright, ini colour kuning. Jadi ini colour kuning. Ini colour macam warm white. Lepas tu tekan lagi. Ini colour putih. Kena ada 3 colour. Alright, 3. And then kita boleh adjust dia punya cahaya tau. Ni alright. Ni paling sekejap. Ada lagi. Alright. Okay, ini dia punya paling terang. And then kita boleh adjust dia low lagi. Sampailah dia betul-betul gelap macam tu. Alright, ini lighting paling tinggi. Cahaya dia paling, kalau buka paling tinggi. Ada beza tak? Yang tadi, yang sekarang. Okay, lepas tu kita tukar pada warm white. Ni white. Alright, ini kuning. Kuning tak berapa sangat. Ni biru. Yang ni putih. Lepas tu kalau lowkan dia punya lighting. Habis lah, jangan nampak. Okay, itu saja dari Farah. Farah rasa bila Farah buka ni, Farah beli kan. Bila Farah pasang dalam 15 minit je tau. So, taklah susah sangat. Sebab kita kena pakai otak, kena just macam puzzle. Kena cari-cari apa mana satu nak pasang kan. Overall, sangatlah berbaloi. Harga dia hanya RM20 Farah beli. Nanti Farah tunjuk peti kat sini. RM20 je tau. Tadi Farah cakap harga asal RM30. Tapi Farah tengok balik tadi, harga asal dia RM27. Tentu shocking sale. Bila shocking sale dia turun pada
23. Lepas tu Farah boleh jadi 20 sebab Farah guna coins, kumpul coins before ni. So dia boleh tebus coins tu. And then kira-kira dapat RM20 sekali dengan postage. So berbalik kita tahu. Macam orang lain beli ada yang tak berkualiti tapi mahal. Tapi ini berkualiti, stand dia pun cukup kan. Lepas tu dia punya lighting tu overall okay. Ada 3 light, ada 3 cahaya. Tu boleh adjust dia punya lighting dia nak, nak macam mana, nak terang ke, nak ke. Okay, sekian itu sahaja dari Farah. Korang boleh suggest Farah nak buat video apa lagi, buat content apa lagi. Sebab ini video yang kedua Farah. Masih berjinak-jinak orang kata. Farah doakan semua dimurahkan rezeki, sihat sentiasa and stay safe. Jangan lupa pakai mask bila nak keluar rumah. Lepas tu, jaga jarak lah terutamanya. Itu sahaja, bye. Jangan lupa subscribe, like and comment konten apa yang Farah nak buat lepas ni. Okay. Bye. Okay, itu saja dari Farah. Oh, nak lah.